Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala huluwi qadaihi wa murrih. Wassalatu wassalamu ala syaitina Muhammadin syafi'ina wa syafi'i ummatih wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miktarih. Amma ba'du. Ingkang sangat kawula hormati keluarga besar Bani Bae Ashari sedaya putra wayah, khususipun putra wayah Ya Ahmad Dardiri, putra wayah Mbah Ki Hadi, Joho puter wayah-wayah ingkang kawula dereng saged nyebataken, boten ketinggalan panjenengan-panjenengan para kiai masyarakat Yogyakarta, dan yang pasti panjenengan-panjenengan pengamal Dzikrul Hafilin, penderek Dzikrul Hafilin, kepareng matur semisal menawi wonten ingkang tanglet, kenapa dulu panjenenganipun Gusmik nyaman kerasan di daerah Yogyakarta ini? Jawaban kula adalah karena di Yogyakarta ini urutan pertama kathah para kekasih pangeran, milih saking Mbah Sultan Agung, Mbah Junet, Mbah Brintik, Kiai Ashari saha sanesipun. Keranten kados ingkang kawula aturaken nalika halipun di Ahmad Dardiri, ingkang ngertos wali nggih namung sesama wali kemawon. Lajeng keparang kawula matur nggih, kita menika kalian Allah dipun takdir gesang wonten ing zaman akhir. Kok kawula matur zaman akhir? Keranten memang sejak zaman Nabi Adam sudah ribuan tahun ngantos zaman kita sedaya niki, memang donya sampun tua. Pramila ugi wonten ingkang ngendikaken bilih kita niku hidup di zaman materialistis, semua serba diukur dari segi materi. Wonten malih ingkang ngendikaken kita niku hidup di zaman modern dan lain sebagainya. Langkah terbaik kita hidup di zaman seperti ini adalah nyedekaken nyelak datang kekasih pangeran. Ini jalan terbaik. Badhe nyelakaken langsung datang Allah niku pun boten mungkin, kita niku kakehan dosa. Tapi Gusti paring dawuh jangan putus asa. Dekatilah orang yang dekat dengan Allah. Lah nyuwun sewu, kita sakit ngerausakan gih. Secara individu kita niki saben dinten pun repot urusan keluarga, masing-masing repot urusan ekonomi, didik anak dan lain sebagainya. Sisi yang lain, kita ini dihadapkan oleh dunia niki banyak musibah, banyak bencana, dan semua ini dari Allah. Lah semisal menewonten kang tanglet nyun sewu Gus, dipunti carane kula niku benjang saged kumpul syablo kutun al jelani di akhirat nanti. Amin.
Dus pundi carane kula niku saged kumpul para wali songo? Termasuk dus pundi carane kula niku saged kumpul Kyai Ashari, Kyai Dardiri, Mbah Hadi benjing teng akhirat. Kula niku matur dereng mantun pun diamini. Jawaban kula adalah yang paling inti adalah cintailah putra putrinya. Nah, niki resep sing paling angel piyambak. Kula mangculi malih. Menawi panjenengan sedaya kepingin dados santrine Kyai Ashari donya akhirat, cintailah anak cucunya. Niki urutan pertama, urutan paling paling utama. Ibaratipun kita niku mondok teng sebuah pesantren, langkung penting doa pangestu sang kiai katimbang ilmu yang panjenengan peroleh. Ngoten niku. Langkung penting doa pangestu sang kiai ketimbang ilmu ingkang panjenengan dapat dari pondok itu. Niki penting banget. Pramila kawula ngalir ngidul keliling Indonesia niki, pinanggih pengamal di Gulhofilin yang jutaan orang jumlahnya. Kalau selalu matur, sampun ngantos pengamal di Gulhofilin niki boten ngertos siapa guru besarnya. Keranten wonten semisal wonten daerah Kabupaten Kudus, Kabupaten Banyumas dan lain sebagainya, ribuan di Gulhofilin jamaah itu tidak tahu siapa Gusmi itu. Niku salah kaprah, salah kedaden. Karena Gusmi sang murjid tunggal di Gulhofilin, guru besar di Gulhofilin yang kulo yakin Allah paring ridho dateng jutaan pengamal di Gulhofilin kalau Gusmi itu meridhoinya. Kata niku, niki memang tugasnya para pejuang di Gulhofilin, mulai saking putra-putra Yai Ahmad Dardiri, khususon Yai Misbah, putra-putra Mbah Hadi, di dalam menggerakkan di Gulhofilin sampun ngantos kesupen sekilas daunnya tentang Gusmi. Ini penting sangat nggih. Oh nyuwun sewu. Lah, semantun ugi. Semisal menawi wonten piantun ingkang pengen ngertos Gus kula pengen kekumpul Gusmi ujian teng akhirat. Jawaban kula sami. Istiqomah somaan Quran di Gulhofilin dia tidak ada artinya bila kita tidak mencintai anak istrinya. Sami kemawon omong kosong lho niku estu. Karena semisal umpami kados Yai Misbah, putra putrine semisal disakiti orang lain, nah pastilah Yai Misbah tidak akan terima. Pramilo, kalau kemutan salah tunggalipun Hufadil Quran aspanten aspanipun Gus Sohib, niki Hufadil senior jantiku mantabah. Niku nate cerita datang kawula, kan ngeten dados kalau semanten kalau takati Gus Gus menengani ku kok remen mawon nyedeki kawula. Pemen jawab mengatakan, ngeten Gus, rumin Gusmi niku nate dawuh datang kawula. Sopo sing seneng karo anak-anakku berarti ya seneng karo aku. Sopo sing gak seneng karo anak-anakku berarti gak seneng karo aku. Pramilo, semisal nggih panjenengan hanya mencintai Kyai Ahmad Dardiri gak seneng karo putra-putrane, niku hubungan jenengan-jenengan Kyai Ahmad itu sudah terputus. Sudah putus. Semanten ugi panjenengan kepengin dados santrine Mbah Abdul Hadi tapi jenengan boten seneng kalih putra-putrane, hubungan jenengan Kyai Hadi dengan Kyai Hadi sudah putus.
karena biyen wonten salah sunggalipun tiyang niku sowan badhe sowan dhateng Rasulullah. Lah wonten ing ngajeng griya pinanggih Fatimah Tuzahro. Lah si tamu ini kan dia merasa hanya butuh dengan bapaknya. Bebek ngertos bila niki Fatimah Tuzahro putri ini Kanjeng Nabi. Si tamu pura-pura tidak tahu karena badan betahaken. Langsung madosi abai Rasulullah. Kanjeng Nabi ngertos bila tamu kalau mengabaikan anaknya, buah hatinya. Langsung dawuh ngaten. Tadi yang engkau lewati adalah buah hatiku. Kalau engkau menyakiti anakku, engkau tidak akan pernah bertemu dengan aku di akhirat nanti. Niku lho, medeni banget. Pramilo, sepindah malih. Wonten akhir zaman kados ngeten niki, jalan terbaik adalah nyelakaken dateng kekasih pangeran. Tidak henti-hentinya mata hebah Sultan Agung Sunan Wali Songo Mbah Jai Ashari remen mencintai ngrangkul anak putune niki termasuk teras mate Hai Gusmi. Lah dikul hofili niki karya Gusmi yang fenomenal kagem senjata pamungkas ngadepi akhir zaman niki. Lah mugi-mugi lelenggahan kita ing dalu menikah dalam rangka tunggalayu dintenipun duriah saking Mbahye Ashari panjenenganipun Ibu Hajah Siti Aisyah niki mugi-mugi beto barokah ingkang ageng beto manfaat ingkang ageng mugi-mugi beliau almarhumah wonten alam barzah paringan padang paringan kajembaran paringan kamulyan saking Allah. Lah kita sedaya ingkang dinten iki nderek hormat acara ingkang sae ngeholi piantun ingkang sae menika sumrambah dateng kita sak keluarga sedaya mugi-mugi diparingi hasanah fid dunya hasanah fil akhirah. Nggih nyuwun sewu. Semisal seorang Gusmi Mbah Abdul Hamid menghormati dengan baik, Kiai Hamid Pasuruan menghormati dengan baik, tetapi Gusmi sangat memuliakan, sangat menghormati para pendahulunya. Mulia ini kekasih pangeran para pendahulunya. Lah dumawah kita-kita niki pramilo mugi-mugi berkah saking digul hofilin karomahipun piantun agung kang ingkang kita fatihai niki kita niki mugi-mugi dipun takdir selamat wilujeng salamanawah wa iyahum mintoiki dunya wa doiki yaumil kiamah. Pramilo tugasipun putra putri Mbahye Abdul Hadi putra putri Mbahye Ahmad Dardiri Doyo Duryah Kiai Ashari kejawi masing-masing kagungan aktivitas ngopeni pesantrenipun monggo panjenengan gerakaken dikulo wonten ing daerah Yogyakarta niki ingkang langkung dikenal dengan nama Mujahadah niki termasuk ingkang ugi dipun asuh Kiai Misbah menika mugi-mugi dipun paring awet langgeng ila yaumil kiamah. Panjenengan mantep madep karena satu hal guru besarnya orang yang bisa dipercaya. Niki penting banget ya Mas Bangge. Gusmi, piantun yang bisa dipercaya kita derei. Niki penting banget. Oh nyun sewu. Kalau kemutan naliko acara ngeten niki wonten daerah Kabupaten Sidoarjo ingkang kala semanten tahun 90-an dipun rawi tokoh NU Jawa Timur asmanipun Kiai Imron Hamzah. Nanti mireng nggih. Piambe ngendikan ngaten. Sumaan Al-Qur'an dikul hafilin teng Indonesia niku payu laris. Diminati wong akeh.
kuwi krana pendirine Gusmi. Ngoten niku. Seumpami semaan Quran dikul hafil niki sing damel caine Gusmi. Kita niki mboten payu. Pramila milih saking Pulau Bali ngantos Sulawesi Kalimantan. Masya Allah, kata sangat ngamalakan dikul hafil niki. Sepindah malih dados senjata pamungkas kita ngadepi gesang sing masya Allah warna-warni niki. Dados pundi lah. Masya Allah. Karena alasan bencana musibah kegiatan ibadah dibatasi. Bahkan makam para wali nggih kata ingkang dipun tutup. Ya Allah. Masjid ugi kathah sing boten pareng kagem salat jamaah. Niki saged ugi donya tambah peteng kiai. Saged ugi donya tambah peteng. Makam para wali ditutup, pianton ziarah boten pareng. Kegiatan ibadah nggih dibatasi. Pramila kula teng pundi-pundi niki matur. Monggo panjenengan mentaati aturan pemerintah, selalu pakai masker, jaga kebersihan dan lain sebagainya. Tapi sing ugi boten kalah pentingi kita tingkatakan tauhid kita bahwa sehat sakit itu karena Allah. Pengantos kita niku tambah mendu, ketakutan, sampun ngantos. Ilmu tauhid kita kedah dipun tambah. Lahir hidup mati ya karena Allah. Iki kita dikatakan seperti itu. Pramila intinipun kawula matur perkawis niki fenomenal Covid niki. Nggih mboten pareng terlalu sembrono. Nggih mboten pareng sakarepe dhewe. Ananging kita tidak perlu terlalu takut. Kita tingkatakan keimanan kita sekali lagi. Sehat sakit itu ya karena Allah. Di mana pun kita sembunyi, Israel selalu mengintai kita sedaya. Lah ingkang kita suwun, mugi-mugi kita dipun paring kesehatan ingkang sae. Diparingi panjang umur ingkang sae. Ananging sak panjang-panjange umur tetep toh akhirnya mati juga. Sakniki kula gambaraken nggih. Piantun sing umure sangang dosa. Nggih. Ngoten men mlampah sampun tunu. Keten to? Sebagian ngagem kursi roda. Lek dituntun mbut digandeng mboten kiat mlampah. Lah semisal mami kita diparingi umur 200. Lek mlampah dus pundi? Masuk akal to? Mugi-mugi kita dipun paring husnul khatimah. Dunia ini kepenak, mati kepenak, wonten alam kubur kepenak, benjing dinten kiamat, wonten akhirat, kumpul Rasulullah, kumpul rombongane para wali. Mugi-mugi kita dipun takdir dados penghuni surga. Syukur-syukur nderek sepertiga umat Rasulullah ingkang tabuti hisa. Aja yang penting malih, yai misbah nggih. Rumin Gusmi niku nate dawuh. Pengamal dikul hofilin penderek semaan Al-Quran bisa dikatakan sukses berhasil pertama adalah akhlaknya niku tambah cahaya ngoten niku terus beten dalam artian beten lalu ke akhirat saja akhlaknya tambah cahaya niku urutan yang harus tunggal contohlah ya misbah ngeten meniku sejak ngerak akan dikul hofilin akhlaknya tambah cahaya. Nomor kali ibadah ini tambah sae, solatnya tambah sae, sampun ngantos istiqomah getu dikul hovilin, solat imam waktu tambah bubrah, ini kacau nam ini. Wanten malih, bisa dikatakan berhasil kalau rumah tanggane keluargane kita tambah sae. Ini kedawuh pun Gusmi, sang mursyid tunggal dikul hovilin. Lajeng enten malih anak putune nggih tambah sae. Nah niki. Terus enten malih. Dikatakan sukses berhasil di dalam mengamalkan dikul hofilin itu salah satunya adalah ekonomi nggih tambah sae.
Lho niki estu Gusmi dawuh, ekonomi tambah sae. Dalam artian bukan kita cinta dunia, tidak. Memang harta bukan segala-galanya, tetapi jujur tidak usah munafik. Kita tidak bisa hidup tanpa ekonomi. Jalan dua-duanya, sukses di dunia, sukses di akhirah. Ingkang terakhir, mugi-mugi barokahipun tikul hovilin, karomahipun para wali ingkang kita fatihai khususan Gusmi, panjenengan Ibu Hajah Siti Aisyah, binaringan mahfirah, binaringan rahmat saking Allah, ngunduh kabejan ingkang langgeng, ngunduh nikmat saking Allah, dados ahli swarganipun Allah, keluarganipun mugi-mugi Allah paring mulya donya akhiratipun. Putra wayah Kiai Ahmad Ashari, ya Allah, sedaya mugi-mugi dipun takdir bahagia donya akhirat. Penderek Sumaknal Quran di Kulhofil masyarakat Yogyakarta, mugi-mugi diparing kejayaan dunia wa akhiratan. Mugi-mugi sekali lagi kita yang dihadapkan oleh zaman sing warna-warni niki praktekakan ibadah ingkang istiqomah khusyuk nggih mboten gampil. Bina rumah tangga ingkang supaya terwujud sakinah mawaddah warahmah nggih, ya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Mewujudkan anak supaya sholih dan solehah nggih. Nggih teramat sangat sulit. Ananging mugi-mugi barokahipun tikut hofili niki. Doa-doa kita mugi-mugi mustajabah. Napa ingkang kita suwun dateng Allah. Mugi-mugi Allah kaparing keberhasilan. Kita sedaya niki. Mugi-mugi Allah paring komando dateng kita sedaya niki. Udhulul jannah. Antum abaukum wa ummahatikum. Mlebu swarga bareng wong tuamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anbiya mursalin wa ulil asmi alhamsi minar rusul wa jami'il malaik al-muqarrabin. Al-Fatiha. Shalatil awliya al-mutaqaddimin wa man dhakarna asma'ahum fi fatihatina wa man dhukira fi dhikril hafilin. Al-Fatiha. Syihina wa murabbi ruhina Kiai Hamim Jajuli Gusmi wa jauh jadihi bunyaimi rahimahumullah. Al-Fatiha. Ya Allah, jami'il awliya wa sholihin, sesepuh-sesepuh fi hati'i daerah, daerah Yogyakarta, khususan Mbah Sultan Agung, Mbah Junet, Mbah Brintik, Mbah Munawir rahimahumullah. Al-Fatiha. Kiai Ashari wa jauh jatihi rahimahumullah. Al-Fatiha. Kiai Ahmad Dardiri wa jauh jatihi rahimahumullah. Al-Fatiha. Bah Yai Hadi wa jauh jatihi rahimahumullah. Al-Fatiha. Bah Abdul Hamid Kajuran ibunya putra putri sedaya rahimahumullah. Al-Fatiha. Tiang sepah kita sedaya ingkang sampun kapundhut sampun sowan wonten ngarsanipun Allah rahimahumullah. Al-Fatiha.
Iya. Khususon Ibu Hajah Siti Aisyah rahimahumullah Al-Fatihah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma bahli wa ausil. Amin. Syawabal tikul hafid ila hadrati Ibu Hajah Siti Aisyah. Amin. Ya Allah, ya Allah, barikatan mubarakah. Kasyiratal barakah. Amin. Ya Allah, nyuwun mahfirah. Nyuwun rahmat. Nyuwun kawelasan panjenengan. Amin. Ya Allah, kagem Ibu Hajah Siti Aisyah. Panjenengan paringi padang. Amin. Panjenengan paringi kajembaran. Amin. Ya Allah, ya Allah, an isna bi mautatil ula wal wiladati saniyah wa ahjina bil hayatil baqiyah fi hadhihi dunyal faniyah. Amin. Ya Allah, ya Allah, salimna min dulumati kulubina wa akdari kulubina wa aknasi kulubina wa syi'ati kulubina. Ya Allah, nawir kulubana bi nuri hidayatik kama nawatal ardo binuri samsik. Ya Allah, nyuwun datang panjenengan kami sekeluarga masyarakat Yogyakarta khususon putra wayah ya Ashari. Ya Allah, nasib engkang sae, nasib engkang sae. Ya Allah, mulya fid dunya mulya fil akhirah, bahagia fid dunya bahagia fil akhirah, wilujeng fid dunya wilujeng fil akhirah, wasalimni wa iyahum min doiki dunya wa doiki yaumil qiyamah fil alamina innaka hamidum majid. Al-Fatihah. Iya kan, betul ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jengipun, mangke kepareng.